Halo Master ini luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuknya berdabal ya. Saya suka itu kalau batuk-batuk yang berdabal itu. Saya lagi kurang enak badan, Pak. Jangan yang enggak enak-enak, selalu yang enak aja. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kira di hari yang berbahagia ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan jasmani dan rohani. Dan tak lupa juga selawat beriringan salam kita fadhilkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat dan saudara-saudaranya. Semoga dengan banyak yang kita berselawat kepada beliau kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormat saya semua ataupun kami semua kepada guru besar Padepokan Sendang Jagat Muhammad Karya dan salam sayang kami untuk Mbak Ter dan Master dimanapun kalian berada. Buat para netizen yang selalu setia kepada channel Ronggo Langit yang tidak menonton dan yang menonton, saya doakan mudah rezeki, panjang umur dan sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kali ini saya masuk dalam sumur ya. Maksudnya itu saya mengisi channel ataupun ingin berbicara melalui channel Satria Ronggo Langit. Jadi seperti biasa ya netizen, kita itu akan menjalankan tugas. Ya tugas-tugas dan tugas lagi ya. Jadi saya bingung ini Master. Bingung sekali saya. Karena semakin lama semakin gawat ini sepertinya. Iya. Kalau posisi dalam air ini iya. Airnya sudah dekat hidung ini. Betul. Saya tahu itu. Oh iya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita berselawat dulu ya, supaya kita enak berbincang-bincang, supaya enak kita bercanda ya. Karena kalau nggak ada perbincangan dan bercanda itu nanti cepat wajah kita tuh tua. Contoh seperti saya, walaupun umur saya sudah 1361 tahun, 163 tahun apa gimana tadi, lupa saya. Ya, yang ingin berselawat dipersilakan dengan senang hati. Yang tidak mau ya tidak masalah, tidak dipaksakan untuk berselawat. Tapi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk berselawat, oke? Okay? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Selawat-selawat dan teruslah berselawat, berbanyaklah berselawat. Supaya apa? Supaya kita mendapat perlindungan dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Ingatlah berselawat karena lillahi ta'ala. Jangan ada keraguan dalam diri kita untuk berselawat. Semoga dengan banyak kita berselawat di perjalanan kita ini, jauhkan dari segala mara bahaya dan dari segala penyakit. Untuk para netizen yang selalu setia di channel Satria Ronggo Langit, semoga di hari yang berbahagia ini, mungkin yang berbahagia yang berulang tahun dan yang tidak berulang tahun, jangan ulang-ulang tahun-tahunan. Oke? Di tahun yang dulu mungkin ada netizen yang susah, di tahun ini saya doakan kalian semua para netizen jadi orang sukses. Tapi ingat, kalau kita menjadi orang senang, berbanyaklah sedekah. Karena bersedekah itu sebagian dari amal ibadah kita nantinya. Mudah-mudahan dengan banyak yang kita bersedekah, kita akan dibalas nantinya. Oke? Okay? Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita takut akan kehabisan harta. Karena Allah sudah berjanji, semakin banyak kita bersedekah,
maka rezeki itu akan berlimpah ganda. Jadi untuk orang-orang yang ya sugih, banyaklah sedekah kepada untuk orang-orang parkir miskin. Karena banyak parkir miskin ini yang membutuhkan bantuan. Tapi itulah tadi, kadang Indonesia ini saya bingung lah. Tapi kalau parkir itu udah ada tukang parkir, ya, Mbak. Hah? Kan udah ada tukang parkir. Sepertinya. Itu parkir sepeda motor, oh. Bukan parkir miskin. Ya. Siap. Siapa itu? Ngapain itu? Naflo itu kan? Iya. Cari makan dia nggak, Mbak? Tidak jadi. Dia mau cari jualan. Mas Naflo! Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Cari kodean. Cari kodean. Kodean apa? Ikan. Cari ikan di tempat yang tidak ada airnya. Iya, mau ikannya nyari kodean. Oh, nyari tempat yang air betakung gitu, Mbak. Cari kodean, Mas. Lopean. Iya, lopean itu jadi. Kok kodean? Jadi sudah dapat? Belum. Ah, jadi apa ada di sini tempat ikan? Enggak ada tempat ikan. Di sini enggak ada naflo. Enggak ada. Enggak ada nih, Siwa. Siwa, ini rumput-rumput ini enggak ada. Sudah, kembali aja yuk. Ke perhati kamu. Belum. Belum. Di sana itu ya. Oh, kita ke sana. Kita akan menemani Siwa ya untuk mencari ikan katanya. Itu botol aqua untuk apa itu? Adanya. Itu adanya ya. Iya, iya, iya. Kemudian kita menemukan ya. Wah, sepertinya ada sih, wah. Ada bilang itu. Wah, ada sih, wah. Ada sampah ini. Itu, lihat itu. Ya, ada. Lihat sih, wah. Wah, itu lihat. Itu banyak itu sih, wah. Loh, cepat sih, wah. Wah, memang rezeki kamu sih, wah. Banyak ini bekas. Ini sudah diabai orang ini. Banyak ini nanti Jen. Ini kan sudah dikuras orang. Iya, tapi ikannya. Oh, lihat itu Siwa. Siwa, masuk cepat Siwa. Cepat Siwa, masuk. Cepat Siwa. Itu ada belut mati. Saya enggak sabar ini. Siwa, cepat Siwa. Nanti Jen, kita akan coba untuk menggogoh ya. Itu ada lubang. Saya enggak tanya lubang, saya tanya ikannya aja. Saya suka menggogoh ini ya. Jadi gugur itu. Enggak masalah. Lubang belutnya sangat banyak sekali ini, Jen. Siwa, ayo. Tadi ayo. Siwa katanya mau nyari. Iya, udah ketemu. Sudah jumpa seperti ini, kamu enggak tahu jawab kamu, Siwa. Diam aja. Siapa yang bilang? Bismillahirrahmanirrahim. Woi, apa ini? Ini kayak gini ya, nih, megang ikan ya. Hati-hati ada ular, Mbak. Ini ikan. Ayam besar sekali, Master. Ikan betik itu. Lubangnya banyak sekali. Siwa, banyak sekali Siwa. Luar biasa Siwa. Bantu Siwa. Ini kamu nggak bisa megang ya? Iya, saya nggak bisa megang. Dia tadi kok belak mendem dia. Mendem. Cepat Siwa, bantu saya. Siwa, saya nggak bisa megang ikan Siwa. Ini dia. Lepas Siwa. Cepat Siwa. Bantu saya. Ini banyak loh. Nanti bisa untuk kamu panggang. Itu lubang belut Siwa. Iya. Banyak sekali lubang belutnya nanti Jen. Aku mau buat pancing loh. Bawa pancing? Iya. Buat pancing belut. Wih, ini besar sekali. Segini. Ya Allah, besar sekali. Lari ikannya. Besar Siwa, betul Siwa. Ada yang besar loh. Ada yang besar sekali tadi netizen. Nanti, oh ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Alah lepas. Aduh, Siwa cepat Siwa. Siwa. Itu kok sana ada. Ini itu. Di mana lagi? Kok sana. Di sana mana? Iya benar netizen, ini masa kecil gua getau kurang bahagia. Tapi ya sudah, saya itu suka mencari ikan seperti ini ya. Tapi saya nggak bisa megangnya.
bagaimana nih siwa biasanya yang pandai nih gunakan nah. Jurusmu siwa itu menangkap ikan siwa ditanduk ya. Kuras kuras sor mas. Aduh ini Jen ada di. Yang besar loh nih Jen ini lihat ini hati banyak duri mbah iya lepas nih Jen besar nih Jen besarnya itu seberapa sih paha pak kucing oh, besar sekali wih oh, Allah, siwa, bantu saya siwa. Iya. Iya, banyak sekali siwa betul, saya enggak bohong. Besarnya seberapa? Besarnya ini paha ya, pak kucing. Enggak bisa ini. Enggak bisa betul siwa. Saya enggak. Saya perlu kayak ini. Lihat ini. Cepat siwa. Ini kita buktikan sama netizen ya, bahwasannya ini memang banyak sekali ikannya. Tapi enggak bisa dipegang ya, saya enggak bisa megang ikan. Lepas lagi banyak sekali siwa. Gimana ini kok nggak bisa dipegang ini nanti ada yang punya dimarah nggak mbak ini nggak ada yang punya ini punya bismillah. Orang nih siwa kamu pakai sarung tangan siwa bismillah lubangnya banyak weh banyak sekali ini lari dia yang besar siwa ada siwa betul. Ini dia, ini ke sana dia. Lubangnya banyak sekali. Lubang apa itu siwa? Lubang kecil. Kali, itu wah, lupus wah. Ditanduk siwa. Ditanduk. Biar lengket dia. Ini ya netizen, ini jumpa siwa mencari tempat ikan. Terakhirnya benar kita dapat tempat ikan ya. Gogo seperti ini. Ini masa-masa kecil dulu ini. Masa kecil siwa. Saya enggak pernah pakai kayak gini. Gak pernah. Sama siwa, kalau kita udah pernah kayak gini, pasti bisa kita mendapat ikannya siwa. Tapi ini enggak bisa. Ini besar loh. Ini besar sekali. Betul. Besar siwa. Saya enggak bohong loh. Besar loh. Ini dia. Betul siwa, besar siwa. Senang kali sama lubangnya banyak kali ini. Betul. Pasti belutnya banyak. Aduh, ini enggak kena. Wah. Ini siwa. Ini adalah tutorial cara menangkap ikan di lopean gitu ya. Ini dia caranya. Banyak sekali siwa. Pertama-tama kita gulung kaki. Kamu gak bakalan terasa siwa karena kamu menggunakan sarung tangan. Ya Allah, kok sangat susah memegang siwa. Wah, kena boy. Dapat siwa. Masukkan dalam botol aku. Sini siwa, tampakkan aja di sini. Wah, kecil sekali. Loh. Sini siwa. Aduh. Siwa dapat ikan cana tadi itu, ikan cana. Itu yang besar lah siwa. Enggak berbohong loh siwa. Cukup untuk makan kamu 1 tahun. Mana tadi dari tadi lepas ada dilempar siwa kemarin. Tapi lepas kemana? Ini bingung netizen ini. Kok jadinya gogo seperti ini ya? Tapi itulah yang namanya perjalanan kita itu enggak selalu kita itu menemukan musuh ya netizen. Enggak selalunya itu kita itu bertempur ya. Seperti inilah kalau yang sering mengikuti perjalanan kita hari demi hari, kegiatan kita itu hari demi harinya pasti bakalan terlihat. Seperti ini. Kita melihat ini harus dikuras ini. Kuras. Ini bagaimana? Ya sudah netizen, dimanapun kalian berada. Ya. Nanti lama sekali menunggunya kalian ya. Jadi ini saya pamit undur diri ya. Saya nanti ini mau ambil timba ya untuk menguras ini. Jadi saya Mbah Surogento pamit undur diri dan siwa akan melanjutkan gogoh iwak meneh. Gogoh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur. Hengang.
sedulur lan konco, amalane tetep diwojo. Cinti paringi mamas karyo, bendia doi sifat tangkoro. Nanging ojo nanti lali, diwojo terus sampai pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Elemen lengkap adil langkat, stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serajin. Dungo menggimari kutia, josim pendendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas, sabar lantah wakal. Ilmu pisau manjing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar, marco ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso merko, ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Yeah.